wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan Allahumma man syafa'i dafku, supaya ada paham kata-kataku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan, al-barzakh wa ma fihi min na'imin wa 'adzabin wa su'al. Kawa yang kedua ialah barzakh, termasuklah nikmat-nikmat semasa barzakh dan azab semasa barzakh dan soal jawab di antara Allah dengan manusia semasa barzakh. Wa bainal maut alladhi tantahi bihi al-hayatul ula wa bainal ba'th alladhi tabtadi'u fihi al-hayatul thaniyah fatratun ja'at tasmiyatuha fil Qur'an al-Karim bil barzakh ay al-fatrat bayna al-hayat al-madiyah al-ula wal hayat al-madiyah al-thaniyah. قال الله تعالى في سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ففي هذه الآية تصريح بأن بين الموت وبين البعث برزخا, والبرزخ في اللغة الحاجز بين شيئين. Tajuk asal yang kita belajarnya ialah kiamat. Dia kiamat ni hanya diajar oleh Islam. Pengajian-pengajian lain yang kita panggil falsafah ke, sains ke, teknologi ke, apa saja pun, tidak diajar langsung mengenai dengan kiamat. Kerana sebanyak mana falsafah, teknologi ni ilmu yang boleh kepada manusia melalui pemikiran. Mereka fikir, mereka bincang, mereka apa nama ni, buat tajribah, buat research kita panggil, maka tubiklah ilmu-ilmu tadi. Adapun Islam ni bukan saja benda hak manusia fikir, bahkan Islam ni benda hak mari di langit. Tuhan punya dunia ni. Dia buat dunia ni, buat dunianya, buat akhiratnya, buat langit bominya, buat orangnya, buat segala-gala, ya bukan manusia. Benda lain pada manusia, perkara lain pada manusia yang kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Allah ni tukar, dialah mekanik buat dunia, dialah engineer yang buat dunia, dialah segala-galanya, maka dia beritahu kepada kita benda-benda dalam rancangan dia, kita kerja dia, termasuklah kiamat. Kiamat ni benda dalam kita kerja Allah Taala. Orang setuju pun dia buat, orang tak setuju pun dia buat. Orang ambil tahu pada kiamat pun Tuhan buat. Orang tak peduli pun Tuhan buat juga. Jadi mau tak mau kita sebagai orang yang cerdik, orang yang sudah kembali, kena ambil tahulah. Kerana benda nak mengelak tak boleh. Tak ada kuasa atas dunia ni boleh sekat, boleh batal rancangan Allah Ta'ala nak buat akhirat. Habis kata. Yang keduanya, tanda akhirat ni benda apa? Tanda-tanda. Sebab kita kata tanda akibali ke, tanda orang nak kaya ke, tanda orang nak muflis ke. Kalau meniaga ke, boleh jadi kaya, boleh jadi muflis. Kalau apa lagi, kalau sakit ke, boleh jadi makin segar, ada tanda dia. Boleh jadi dekat nak mati dah orang ni, ada tanda dia. Jadi sebagaimana manusia ni ada matinya, ada hidupnya, dunia ni juga ada mati, ada hidup. Ada hidup, ada mati. Hak hidup itu hak dululah. Hak nak mati, hak mati ni kita panggil kiamat. Ha, jadi masalah kiamat tu lah disebut sekarang tanda-tanda. Dan disebut dah hari tu 2-3 tanda. Apa nama ni, satu daripada tanda yang disebut hari itu 10 tanda. Apa nama ni, di antara tanda ialah an yurfa'al ilmu, inna min ashratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yaksura al jahlu wa yaksura al zina wa yaksura syurbul khamr wa yaqillu rijal wa yaqillu rijal wa taksura al nisa. Kalau kita baca hadis minggu lepas, setengah daripada tanda kiamat ialah ilmu ni semakin tak ada. Maksud ilmu ni, ilmu yang mari langit lah, ilmu yang mari bumi, tidak masyur mana. Ilmu yang sangat teknologi ni, kalau Nabi tak mari pun orang reti. Kerana Allah Ta'ala beri otak dah segupa lah kepala kita untuk mikir benda-benda yang padan dengan otak mikir. Yang luar daripada otak mikir tu banyak lagi. Ya, orang tak reti nak guna otak. Itu ketika tu lah berkandung pada wahyu dari langit. Jadi, ilmu yang mari langit ni akan diangkat sikit-sikit. Caranya adalah hadis lain sebut, seorang alim mati, tak ada orang ganti. Satu orang alim mati, tak ada orang ganti.
Kadang-kadang orang tu rajin pergi balesah. Bila mati dia seorang, nak cari hak ganti, payah. Hak kedai kopi ramah dah mati seorang, mari dua, mari tiga, mari empat. Tak cukup semua kursi. Tapi masjid ni jarang. Jadi supaya ilmu hak kurang ni ditambahkan, supaya ilmu hak kurang ni kita kena tambah. Supaya kiamat lambat lagi ni, itu usaha untuk mengajar, untuk dakwah, untuk apa kita panggil, usrah kau, untuk sekolah kau, untuk apa saja usaha untuk mengembangkan ilmu, ilmu agama kita panggil, maka insyaAllah dunia ni lambat lagi lah kiamat. Nah, kalau kita pakat tak peduli pada ilmu enggak, kita nak hidup upaya, kerana kiamat dekat nak, makin dekat. Yang keduanya, hasil daripada ilmu ni kurang, maka tambahnya jahil lah. Kerana ilmu lawan dia jahil. Alim lawan dia jahil. Orang alim lawan dia orang jahil. Jadi bila orang alim ni mati, lepas tak ada ganti, maka kewajipan kita usaha supaya mati seorang orang alim, ada ganti. Dengan cara lain tu, dunia ni lambatlah kiamat. Lepas tu bila ilmu tak ada, wayak surah zina. Zina ni semakin banyak. Semakin ramai. Kerana zina-zina ni benda yang kena dengan nafsu. Gak selagi manusia puja nafsu, maka arti dia tidak puja Allah Ta'ala. Bila manusia puja nafsu, zina pun banyak, arak pun banyak, apa nama ni, bila arak banyak, zina banyak, maka dengan sendiri curi pun banyak, ropok pun banyak, rasuah pun banyak. Rasuah banyak, curi banyak, nyamung banyak, bunuh orang, rogol. Benda ni berlaku. Kenapa? Kerana rogol tak rogol ni, atas orang itu pandai tak pandai. Kalau orang itu pandai-pandai dengan jawapan ke akhirat ni, dia tidak rogol perempuan. Dia kahwin ataupun dia buat macam-macam lah. Dia puasa. Nabi kata kalau tak boleh kahwin, puasa. Boleh mengurangkan sikit nafsu ni. Tapi bila puasa tak puasa ni, ajaran agama. Bila ajaran agama ni kau tak ada, maka automatik akan tumbuh. Zina lah, jahil lah, rasuah lah, rogol. Tak usah nak gaji polis banyak mana sekalipun, zina akan berlaku. Kerana polis-polis ni orang. Orang hanya boleh tindak atas tubuh orang je. Orang nak tindak pakati perut orang, Tak ada, tak boleh. Kalau yang boleh tindak pakati perut orang ni, ugamu. Ugamu ajar apa makna ni? Ugamu ajar sikit lagi. Dunia akan kiamat. Bila kiamat, mu akan mati belako. Belum pada kiamat, manusia akan mati belako. Pada mati belako tu, akan ada barzakh. Mati mula-mula, mati. Lepas tu, hidup. Apa nama ni? Hidup yang kedua. Antara mati yang pertama, di antara mati yang kedua ni, tengah-tengah tu, ada barzakh. Ada barzakh makna, ada sekatan. Tidaklah kata mati sekali, lepas tu hidup lalu, tak. Lepas pada kita mati secara persorangan kau, atau secara beramai-ramai kau seksok, tu yang perang dulu. Tu perang lama, kata setengah 40 tahun, kata dalam hadis macam-macam lah. Lepas tu, manusia akan hidup. Itu orang panggil itu orang, hidup yang apa, hidup itulah timbulnya masalah apa nama soal jawab. Sebab tu kata dia, di antara mati yang menjadi penyudah bagi hidup yang pertama, di antara hidup balik yang bermula hidup yang kedua, ada satu fatrah, ada satu masa yang Quran berbunyi nama barzah. Mula-mula lelah ni kita hidup, pada hidup ni kita mati. Pada mati nak boleh ke hidup balik tu, tengah-tengah tu memakan masa. Ni hak mati orang perseorangan. Orang sorang-sorang ni bila ni mati. Kita banyak pergi pak orang mati. Dia mati, pada mati tak masuk syurga lalu. Tak masuk neraka lalu, ada tengah tu yang perang tengah. Begitu juga hak sesok, hak mati beramai-ramai. Pada Tuhan nak mati dunia ni. Hak tadi mati mamak lemah je, timur jenak je. Akhirnya Tuhan akan mati dunia ni semua sekali. Ketika tu mati sekaligus. Tak tahu berapa puluh juta manusia akan mati sekaligus. Orang panggil tiup sangkala yang kedua, masih yang pertama, mati belakang. Lepas tu nak boleh ke manusia hidup balik tu, tengah tu memakai masa. Makan masa ni orang panggil barzakh dalam sebutan Qur'annya. Itu kata dia, hatta idza jaa ahaduhumul maut qa rabbi rji'uni. Tuhan royak cerita orang nak mati. Orang hok nak mati sendiri tak boleh royak dah kita. Lelo ni pun orang hok nak mati, kita gi ni senyap, tak boleh kata apa. Dekat nak mati benar orang tak boleh kecek. Nah, ketika tu Allah Taala je boleh royak pada kita perihal orang hok nak mati tu.
Nak nanti dengar mulut dia sendiri tak boleh dah. Lekur pendek dah, lidah dia tak gerak dah. Kuat kuasa nak kecek tak boleh dah. Lelo ni pun kadang-kadang kita demam panah tak boleh kecek. Demam panah. Lelo ni banyaklah di hospital tu orang hok. Dia tanya doktor apa sakit apa? Sakit tak ada suara. Tak ada suara. Ataupun sakit tak boleh kecek. Mata tak boleh buka, mulut tak boleh buka, belanah dah kita boleh tengok dah. Ha, jadi belum daripada nak mati, dekat benar nak mati, walaupun belum patut boleh kecek dengan anak biting buku juga dekat nak mati benar. Ya, tak boleh kecek. Nah, tak boleh cekak tu, itu kuasa Allah Taala yang Tuhan tarik. Kuasa bercakap lama kening itu dia tarik kuasa tu jadi orang tak boleh kecek. Tak boleh kecek. Mata tak boleh buka.